pemirsa. Yang mendapatkan bintang terbanyak dari Dewan Juri adalah... Stop! Rio dari Sumatera Barat mendapatkan 3 bintang, sementara Adei mendapatkan 2 bintang. Namun, ya, berarti kami perlu informasikan. Betul, berarti ada 3 juri yang memberikan kesempatan Rio masuk ke babak selanjutnya. Ya. Dan hanya 2 juri yang memberikan kesempatan Adei masuk ke babak selanjutnya. Berarti bisa dibilang bahwa juri yang mungkin tidak menginginkan Adei untuk meninggalkan panggung ini bisa menekan tombol veto. Kami ingatkan kembali kepada Anda Dewan Juri bahwa terkecuali Reza, 4 juri lainnya boleh berpikir secara bijak apakah Adei layak untuk dipertahankan atau tidak. Adei jumlah bintangnya lebih rendah dibanding Rio. Namun jika satu saja Dewan Juri menekan tombol veto, maka akan terbalik, yang tersenggol akan menjadi Rio jika tombol veto ditekan. Bersiap Dewan Juri. 60 detik dimulai dari sekarang. Ini saatnya Dewan Juri Nazar, Wildan, Seima, dan Dewi Persik. Masih ada 50 detik lagi. Apakah kali ini hak veto dari Nazar, Dewi Persik? Wildan, 40 detik lagi. Atau Seima akan menggunakan hak vetonya untuk... Sekarang waktunya tersisa 25 detik lagi. Oke, masih terus berjalan. Dewan Juri, apakah ada kesempatan untuk Adei? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti dengan ini sudah tepat keputusan bahwa Adei dari Maluku Utara harus tersenggol. Kita buka kembali SMS terakhir atau polling terakhir yang diterima oleh masing-masing duta provinsi. Anting, daerah istimewa Yogyakarta tertinggi di 38,27%. Rio Sumatera Barat di urutan kedua di 34,02%. Dan ternyata Adei Maluku Utara secara polling lidah pun terendah di 27,71%. Iya. Jauh sekali selisihnya. Adei, perjuangan kamu sudah sangat luar biasa. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adei ingin mengucapkan beribu-ribu berjuta-juta terima kasih untuk seluruh fans Adei, yaitu Ilovers, Luinity, dan juga pokoknya seluruh fans Adei lah. Adei juga mau berterima kasih untuk Dewan Juri, para host, terus kru-kru Indosiar, dan juga Coach Adibal, Wasep, Kang Yusuf. Pokoknya The Band juga, terima kasih banyak. Ilovers sudah tadi. Dan pokoknya Adi mau berterima kasih untuk seluruh fans-fans Adi. I love you semua. Adi, kenapa kamu terlihat ceria? Karena aku kan udah top 9 dan itu bukan sesuatu yang mudah untuk sampai luar di tahap biasa. Ini. Wow, luar biasa. Terus berkarir ya. Salam buat keluarga ya. Iya. Oke. Okay. Salam buat mama sama buat papa. Adi juga mau berterima kasih untuk keluarga Adi, khususnya mama, papa, Kak Lui, adik aku juga, adik Tian. Terima kasih banyak kalian semua telah mensupport selalu Adi. Terima kasih. Kami juga terima kasih buat Adi sudah mewarnai panggung Lida 2021 ya.